Assalamualaikum rakan setugas kita daripada daerah tempur Permata Hijau, Muhammad Haziq Hafizul Shah Zainuddin. Apa khabar hari ini, Haziq? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan yang bertugas pada hari ini, alhamdulillah semua dalam keadaan sihat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Cukup Baik. ceria nampak seperti baju yang dipakai hari ini, Haziq. Cukup cantik sekali warnanya, Sarina. Betul sekali ya. Alhamdulillah. Nyorang ditambah lagi dengan kombinasi warna kami di sini, lebih tenyorang memeriahkan insya-Allah rampai pagi kita ni harian ya. Ni Haziq, kalau tadi rakan-rakan kita di daerah Tutong dan juga daerah Blight ada mengkabarkan keadaan cuaca terkini di daerah masing-masing, hujan renyai-renyai. Bagaimana pula keadaan cuaca di daerah Temburu khususnya di Pekanbangar? Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekanbangar pada pagi ini dalam keadaan hujan renyai-renyai, Sama walaupun juanya. di malam yes, hujan lebat. Oh, semalam ya. Hujan lebat. Jadi yang paling penting, Haziq, dalam keadaan negara ditimpa hujan yang agak banyak kerap daripada biasa ni, pastikan Yeah. keselamatan kita ni harus menjadi salah satu keutamaan kita ni Betul apabila keluar sekali. rumah dan memandu dan sebagainya, Haziq. Betul. Baik, ni Haziq, kita akan serahkan dulu untuk Haziq bersama penonton kita. Anda sabar, Johnny, akan menyaksikan bahan sisipan dari daerah Temburong. Silakan. Silakan, Haziq. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Sebegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Auda, bersua kita kembali pada siaran kali ini dan Auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Sebelumnya kami akan memberikan maklumat dan juga mengongsikan satu bahan visual untuk tontonan bis kita pada pagi ini. Bagaimana pula dengan perkembangan Auda pada hari ini? Kami mendoakan agar bis kita semua dalam keadaan sihat walafiat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Auda, seterusnya mengenai dengan Pusat Belia Daerah Temburong ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan mengendalikan Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi, yang mana peringkat saringan akan diadakan pada 4 hari bulan sehingga 7 hari bulan Mac 2022 Masihi. Dan juga peringkat separuh akhir akan diadakan pada 20 hari bulan Mac 2022 Masihi, dan juga peringkat akhir akan diadakan pada 31 hari bulan Mac 2022 Masihi, dan juga tarikh-tarikh tersebut tertakluk kepada sebarang perubahan. Kepada belia-belia yang berminat, iaitu belia yang berumur di antara 15 sehingga 30 tahun, bolehlah mendaftarkan diri Auda di www.wsnet.gov.bn. Manakala tarikh tutup penyertaan adalah pada hari Isnin ini nanti, iaitu 31 hari bulan Januari 2022 Masihi. Baiklah Auda, apa kata kita ikuti dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayumi. Kita ikuti bersama. Gerai Selera Ambulung terletak di Mukim Batu Apoi yang diadakan di kawasan Pondok Pemprosesan Ambulung Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi. Perjalanan ke sini hanya mengambil masa 10 ke 15 minit perjalanan dari Pekanbangar. Ia baru sahaja beroperasi pada 9 hari bulan Januari yang lalu, di mana waktu perniagaan dibukakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula jam 9 pagi hingga 2 petang. Apa yang menariknya di gerai Selera Ambulung ini, kita ikuti
penerangan lebih lanjut lagi bersama Muhammad Dasuki bin Haji Daud selaku Ketua Ambulong dan Ahli Biro Perekonomian Majlis Perundingan Patu Apoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Gerai Selera Ambulong MPK Batu Apoi yang diadakan di Pondok Pemerintahan MPK Batu Apoi, Pemerintahan Ambulong atau tujuan utama kami membuka untuk membantu penduduk kampung untuk mencari rezeki pendapatan, menjual-jual makanan apa dan sama macam ada yang nak kerja tu, kami bagi peluanglah untuk dorang menjual-jual di sini. Menu-menu yang dorang sediakan macam ambuyat set atau ambuyat set ikut kepala sama lauk-lauknya jenis-jenis berbagai jenis-jenis lauk lah. Macam ambuyat goreng ada, nasi udang, nasi tahai, minuman dan banyak-banyak jualan hidangan makanan lah di dorang jual di sini. Produk dari Ambulong atau lah produk MPK kampung atau lah macam biskut Ambulong, sapit, cerangin dan sebagainya. Operasi perniagaan setiap hari Sabtu sama Ahad saja bermula jam 9 hingga 2 petang saja. Yang penjualan ini terdiri daripada biro-biro wanita kampung, MPK kampung atau sama penduduk-penduduk kampung Mutapoy ini sajalah. Alhamdulillah sambutan pelanggan pun baru-baru juga dibuka jualan ini. Alhamdulillah sangat digalakkan juga. Ada yang datang dari bandar apa, 4 daerah pun ada juga datang dan terutamanya penduduk-penduduk Temburong lah yang datang sini membeli. Selain tempat menjual apa dorang berjual-jualan ini, kami pun di sini menyediakan ada penduduk-penduduk pengailan kan untuk macam beraktiviti lah keluarga-keluarga untuk santai-santai bernyalai apa keluarga lah macam tu. Harapan kami sebagai penduduk kampung Dapoy tentang jualan ini insyaallah akan diteruskan lah untuk membantu dan menarik pelanggan yang Brunei untuk kemari lah untuk menikmati hidangan yang kami sediakan jualan-jualan aku lah. Selain menjana pendapatan, Gerai Selera Ambulong yang diadakan setiap hujung minggu ini juga bermatlamat untuk mempromosi dan mengetengahkan makanan tradisi seperti set ambuyat, gulai-gulaian kampung, lauk pauk dan pelbagai jualan nasi. Selain mempamerkan produk kampung iaitu ambulong, biskut ambulong pelbagai perisa dan lain-lain lagi untuk meningkatkan ekonomi Majlis Perundingan Kampung dan ahli-ahlinya dan memperkenalkan lagi produk yang dihasilkan oleh penduduk kampung kepada masyarakat umum. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke Gerai Selera Ambulong Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi, merasakan sendiri pelbagai jenis masakan dan makanan serta minuman yang dijual dengan harga yang berpatutan.